Mbah Mijen isyaratkan bakal kehilangan sosok penting hingga bikin dunia menangis, siapa? Mbah Mijen dikenal sebagai salah satu peramal kondang Indonesia. Ia pun cukup jitu memprediksi sejumlah kejadian penting hingga kasus para selebriti tanah air. Pendapat pria kelahiran Kebumen tahun 1984 ini seakan tak pernah disepelekan oleh publik. Seperti kali ini yang terlihat dalam akun Twitter Mbah Mijen. Dalam cuitannya, Mbah Mijen seakan mengisyaratkan akan ada orang penting yang tutup usia. Walau tak menyebut identitas, Mbah Mijen mengindikasikan orang tersebut adalah sosok yang dikagumi sehingga akan membuat dunia merasa sangat kehilangan. Di akhir cuitannya, Mbah Mijen tak lupa mengucapkan selamat salat subuh bagi umat Islam. Haham, benarkan orang itu akan pergi? Dunia pasti menangis, bunyi cuitan Mbah Mijen pada Senin 17/2. Selamat menjalankan ibadah salat subuh guys. Sontak cuitan Mbah Mijen tersebut menjadi bahasan para warga Twitter. Mereka turut penasaran sosok orang penting yang dimaksud oleh Mbah Mijen. Bahkan beberapa netizen menyebut nama tokoh dunia penting. Mbah, sapa Mbah, ini pasti tokoh besar, kalau sampai sedunia menangis. Salam subuh Mbah, kata akun @mazida **. Ratu Elizabeth Ea Mbah, sambung akun @j**. Masya Allah sopo mane iki kang mas? Ek-ekan, sahut akun @dg**. Semua itu pun kembali bila udah waktunya, imbu akun @etian**. JGN suka bikin teka-teki mbah, komentar akun @ris**. Donald Trump, seru akun @malik**. Raja dan Ratu Corona yang jelas, seru akun @culun**. Donald Bebek Yembah, kata akun @rani**. Hem, Justin Bieber rip, sahut akun @rafi**.